sampian tanamkan di dalam hati sampian, maka sampian akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Almaru ma'aman ahab. Bukan hanya sampai di situ, dampak dari sampian cinta terhadap orang alim, sampian akan diberikan apa yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang alim tersebut. Habib, apakah ada dalilnya? Wah, banyak dalilnya. Di dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala selain menceritakan para-para nabi, Allah menceritakan kehebatan orang-orang alim pula di dalamnya. Satu saya sebutkan. Bagaimanakah Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ini 7 orang yang ikut 1 anjing. 1 anjing norok bute, 1 anjing ikut. Ashabul Kahfi berdakwah satu tempat, anjing itu mengekor. Setia mengorbankan nyawanya apabila ada yang mengganggu 7 orang alim tersebut. Ashabul Kahfi ini bukan nabi, tidak ada yang mengatakan nabi. Mereka beragama Islam pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, bagaimanakah Allah Ta'ala tunjukkan dampak dari cinta terhadap orang alim? Pada waktu Ashabul Kahfi ini hidup di zaman rezim yang kejam, seorang raja mengaku dirinya adalah Tuhan. Ashabul Kahfi dikejar, mau dibunuh. Mereka bersembunyi di satu gua. Pada saat mereka bersembunyi 7 orang di dalam gua itu, mereka kelelahan, mereka tidur 7 orang itu. Tanpa terasa tidur sudah masanya 309 tahun. Ini anjing, anjing najis mughallada, karena cinta. Petedung sekali telur ratus sangat tahun, ya Allah. Ditidurkan sekali 309 tahun. Tidak sampai di situ dampak cinta. Perhatikan, dampak dari cinta. Ini Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga. Anjing ini, dalam sejarah tidak ada anjing masuk ke dalam surga itu, tidak ada. Kecuali anjingnya Ashabul Kahfi karena mengikuti dan mencintai orang yang alim-alim. Ini 7 orang masuk ke dalam surga, anjing ini dimasukkan ke dalam surga berkat cintanya terhadap orang alim. Kalau ini orang alim, kalau ini anjing, lalu bagaimana dengan manusia? Allah Ta'ala ciptakan seafdal-afdalnya ciptaan Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya ayo, malam Jumat manis kita berkumpul di tempat ini, mengambil barokah, ngaji, insyaallah keluar dari tempat ini semuanya berubah. Hati yang jelek menjadi baik. Hati yang dahulunya jauh dari rahmatnya Allah kembali ke jalan Allah. Hati yang dahulunya tidak mengenal ibadah menjadi ahli ibadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup, kita mulai maulid ikhtisar.